semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Susu Coklat di sini. Nah teman-teman, untuk kali ini aku akan membuat kuah cuko martabak telur. Yuk langsung aja. Pertama-tama kita siapkan 400 ml air. Langsung aja kita masukkan ke dalam wadah atau saucepan seperti ini. Kemudian kita membutuhkan 4 siung bawang putih yang dicincang kasar. Oke, sekarang kita aduk-aduk dulu. Setelah itu lanjut kita tambahkan cuka makan. Ini saya pakai 1 sendok makan aja. Lalu tambahkan juga kecap manis sebanyak 1 sendok makan juga. Oke, lalu kita aduk-aduk sebentar. Lanjut, kita masukkan asam jawa kurang lebih seperti ini. Besarnya ini kurang lebih 6-7 butir. Lalu lanjut, masukkan juga gula merah 2 blok seperti ini, kurang lebih timbangannya 50 gram. Kemudian cabai rawit. Nah, untuk cabai ini harus diiris sebenarnya, tapi karena saya tidak begitu suka pedas, bisa dimasukkan aja. Kemudian tambahkan juga garam sebanyak 1/2 sendok teh. Lalu gula pasir 1 sendok makan. Oke, lalu ini kita akan aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah rata, lanjut kita masak di atas kompor. Nah, ini akan kita masak sampai mendidih ya, teman-teman. Oke, ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar matang. Jangan lupa koreksi rasa juga. Kalau rasanya udah oke dan mantep, ini sudah bisa kita matikan kompornya. Nah, selanjutnya ini kita saring biar ampas-ampasnya ini terpisah. Nah, untuk kalian yang suka pedas, ini cabenya bisa disesuaikan selera aja. Nah, sekarang kuah cukonya sudah jadi, teman-teman. Oke, sekarang kita nikmati bersama si martabak telurnya. Sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.